Satu ring itu satu sertifikat sesuai nomor ring loh. Dan itu langsung ditandatangani oleh. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama Argon Channel. Salam seduluran, salam kicau mania. Oke dulur, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberi kesehatan, dijauhkan dari segala malam musibah, dan dilimpahkan rezekinya, dan tentunya stok kopi aman ya lor. Oke dulur, di kesempatan kali ini saya mau melakukan proses pemasangan ring pada anakan murai batu yang kebetulan ini sudah dipesan sama pelanggan ya lor, dan disuruh kasih double ring APBN. Kenapa pakai ring APBN ya lor? Ya karena kita tahu ya lor, kalau kita memakai ring APBN tentunya kita mempunyai tujuan mau mengikuti perlombaan di kelas khusus ring APBN. Dan tentunya bagi sedulur kicau mania sudah paham bagaimana gemerlapnya, bombastisnya perlombaan khusus di kelas APBN ya lo. Baik dari hadiah dan surprise-nya, wah istimewa banget. Terima kasih supportnya buat Kaji Ebot ya. Oke dulur, kali ini saya mau melakukan pemasangan ring ini ya lor, ring APBN dengan nomor ring 029778. Satu ring satu sertifikat lor. Adapun yang mempunyai ring ini khusus anggota lor, tidak dijual bebas dan memang sudah masuk komunitas ya lor. Dan tepatnya ini kalau di milik saya tuh ini masih banyak lor, aman ya lor, masih aman. Kalau dulu-dulu mau menghendaki anakan murai batu dari saya minta dikasih ring APBN, tinggal pesen dan mau milih anakan murai batu yang mana, nanti saya kasih ring APBN ya lor. Oke lor, langsung kita pasang ya lor. Kita ambil dulu. Kemarin konsumen itu milih yang ini lor, yang depan ini lor. Nah, depan yang sebelah sini nanti kita kasih double ring APBN agar yes, intinya itu rotok lumayan lor. Bentar ya tuh. Dari posturnya lor. Istimewa ini lho. Ini sangat istimewa ini lho. Oke lor, seperti biasa kita kasih pelumpas dulu lor ini ya lor. Kita kasih minyak karena ukuran ring APBN lor itu sangat-sangat presisi dan sangat-sangat apa ya, ya intinya kalau dipasang di burung dewasa itu agak sedikit susah loh, dan lebih mungkin tidak bisa loh, karena ukurannya sangat-sangat presisi dan sangat-sangat kecil loh.
hati-hati jangan kebalik loh, nanti pasang kalau kebalik wah repot loh. Nah, yang satu sudah masuk ya loh, tinggal kita masukkan lagi yang satunya yang ring APBN loh. Usahakan kalau mau kalau pasang ring khusus di pergelangan ini ya loh, ini tuh dipijit-pijit dulu biar apa ototnya itu tidak kaku gini, biar lemas loh. Selesai loh. Oke, terus sudah selesai. Apa sih keuntungannya pakai ring APBN loh? N yaitu pertama nilai jual yang tinggi loh, itu pasti loh. Karena apa? Di setiap perlombaan khususnya di kelas APBN yang wajib dan berhak mengikuti yaitu burung yang pakai ring APBN. Adapun untuk mendapatkan ring APBN itu tidak semudah seperti di pasaran loh. Karena apa? Satu ring itu satu sertifikat sesuai nomor ring loh. Dan itu langsung ditandatangani oleh Perdana Menteri APBN dan Menteri Sekretaris APBN Mr. Doni Naga. Dan ini sertifikat ini yang bisa mendapatkan khusus anggota. Dan bagi dulur para kecomannya pasti sudah paham bagaimana kemeriahan perlombaan khusus di kelas ring APBN. Oke dulu, sampai di sini dulu. Jangan lupa yang baru menemukan di Argon Channel, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu bersyukur untuk rezeki hari ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, salam kicomania.